Oke, lanjut teman-teman vlognya. Saya San Mori berdua di depan sama Mang Chandra nih. Langsung ke 72 Lembang. Saya nggak banyak ngomong, konsentrasi ngekorin Mang Chandra. Dan jalanannya lumayan ramai meriah nih hari ini. Awas, banyak pesepeda. Karena tadi saya sempat mampir di di bawah, sepi ya tongkrongannya. Kalau terlalu sepi juga kadang-kadang bingung, terlalu ramai, terlalu padat jadi serba salah ya. Karena kita dalam rangka manasin motor, lama nggak keluar, oli sampingnya takutnya ngerak jadi kita gaskeun ke atas. Mudah-mudahan nggak macet deh, tapi ya gimana ya, pasti macet lah. Minimal nggak nyendat, rame lancar nggak apa-apa dah. Safety riding, hati-hati ya. Jangan apa ya namanya, takut banyak yang mabal-mabal, saya mah beneran. Yang tekor-tekor gitu. Cuacanya masih dingin ternyata, walaupun jam 7 nih. Tuh kan anjir. Yang ngambil jalannya kebanyakan ngeri banget. Lama banget gak ke daerah Lembang saya, walaupun deket. Males kalau kalau di bawa macet-macetan tuh males gitu. Paling NR malam. Enak banget kalau buat gaspol ya, tapi kalau dirunut, diurut pasti ada sedikit, ada momen dimana RPM tertentu ini berebet dulu gitu. Settingannya memang bukan settingan apa ya, melo-melo, agak-agak jengat-jengat ini. Sekali narik gas liter, amit-amit. Aduh, jalanannya kok gini ya. Aduh, banyak yang bersepeda, ngeri. Awas, ada sepeda lagi tuh, ngeri. Oh iya. Kenalpotnya enak banget punya Bang Chandra. Nggak tahu kalau dengerin knalpot orang suka enak gitu, tapi knalpot sendiri nggak kedengeran. Ternyata nggak macet nih, aman jalanannya, lengang lah segini mah. Awas, hati-hati. Buset. Wih. Mobilnya gede banget.
ketinggalan, woi. Jarang riding, pakai motor udah kaku lagi. Kalau saya suka kayak gitu, nggak tahu. Berapa di RPM 7000? Berarti settingan ini lumayan basah sih, agak basah. Awas, tahan, banyak mobil yang besar. Karena kalau nggak nguasain jalan banget daerah sini, aduh, bisa tekor-tekor teman-teman. Tahan. Takutnya tiba-tiba mobil besar gitu dari depan, karena pas banget. Awas, tenang. Jangan rusuh-rusuh, slow aja. Yang penting selamat. Karena memang daerah sini suka ada antrian, teman-teman. Yang mau ke mana sih? Famhouse ya. Saya lupa naruh mikrofon sebelah mana ini. Jangan-jangan angin masuk semua. Udah pengen ngopi nih. Perjalanan masih panjang ini, belum sampai. Aduh, ngeri. Ngeri banget jalan di kiri. Nggak kelihatan sama mobil. Awas, tahan, 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 tahan. Let's go. Awas. Saya suka kalau lihat yang nyalipnya tanggung kayak gitu, suka kaget. Wah, jalanannya kurang bersahabat. Di sini tuh ada lubang-lubang kemarin. Duh, kenapa tuh jatuh ya? Ya Allah. Mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa dah. Hati-hati ya. Karena bagaimanapun juga ini kan jalanan Lembang ini terbilang rawan ya, teman-teman. Terus musim hujan ya, jadi saya nggak tahu lubang-lubang yang baru itu sebelah mana gitu. Awas, tiba-tiba ada beat. Awas, Mang Chandra, hati-hati. Aku suka ngilu, liatnya. Boleh ambil kanan terus, tapi lihat situasi. Awas, ada Harley. Jangan nyalip, jangan memaksakan kalau memang nggak kelihatan banget gitu kan. Kalau saya sih orangnya cari aman. Bodoh amat, dikatain lemot juga. Memang lemot, nggak berani. Ya harus ingat yang di rumah, ingat keluarga di jalan. Memang kalau secara emosional saya pengen banget ngegas-ngegas banget gitu kan. Tapi harus kontrol itu. Nah, Mang Chandra bisa masuk, saya enggak. Karena tikungannya lumayan menikung banget tuh. Lagi nyalip ada yang kayak gitu, gimana coba?
tiba-tiba belok. Kalau saya mah cari aman aja dah. Awas, nggak masuk. Slow, 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 slow. Eh, saya ngeri nih, banyak yang kalau belokan nyebrang kayak gitu, takutnya lagi kenceng di kanan, tiba-tiba ada yang kayak gitu. Karena saya pernah jatuh dulu ya sekali gara-gara ada yang diem mau belok gitu, nggak kelihatan. Lagi ngelaju kayak gini, lagi nyalip malah saya. Di depan tiba-tiba berhenti mendadak gitu, mau belok. Tapi nggak langsung belok, dia diem dulu di tengah. Ya akhirnya ketabrak, tapi dianya nggak apa-apa, ketabrak dikit, akunya yang oleng. Bentar lagi kita nyampe 72, mau ngopi-ngopi, mau santuy-santuy, jadi vlognya nanti berhenti di depan. Eh, masuk dulu deh ke dalam, nyari tempat juga sih. Tadinya mau pengennya ke Lembang atas sih sama si Mang Chandra tuh, enak kayaknya gitu, dingin. Nyari warung di pinggiran. Tapi nanti saya ngobrol dulu sama si Mang Chandra, pengennya di mana gitu. Masuk dulu aja dah kayaknya mah. Oke teman-teman, lanjut lagi vlognya ini. Udah saya saya udah ya, mau nyampe Lembang. Udah di Lembang, maksudnya belum nyampe daerah sononya. Jengat-jengat sendiri aja nih, bareng Mang Chandra berdua. Buset, mabal banget itu yang bawa motor. Wah, banyak ini ya, banyak bis, banyak yang pada healing, liburan. Mau nyari warung di mana ya, daerah yang sejuk gitu, semuanya sejuk sih kalau di sini. Nyari warung buat ngopi deh. Mang Chandra kemana weh, ninggalin. Susah soalnya dari sini, banyak banget. Buset, banyak dua tak pada balik, udah pada balik, kita mah baru berangkat kesiangan. Mang Chandra mana ya? Ya, padat. Nggak bisa gas-gas jengat nih. Waduh, pada balik nih dua taknya. Nggak ada teman dong di sana. Mereka pada balik, saya baru berangkat. Nggak apa-apa dah, santuy aja. Ah, macet, macet, padat, padat. Susah buat nyalip. Thank you.
enak banget emang. Oh, Mang Chandra di depan. Kita turun ke bawah dikit lah, Mang Chandra ya. Tangkoban parahu. Nyari warung dah. Jangan jauh-jauh tapi. Nikmati alam yang segar. Aduh, banyak X-Mix. Kita di mana kita nongkrongnya? Nyari warung aja dah. Di bawah kali, bawah dikit lah. Buset, turunan. Oh, astajam. Jalannya, aduh, ngeri-ngeri sedap. Banyak gak mulusnya sih sebenarnya. Buset. Pengen ngetes motor tapi treknya berbahaya. Oh, ada perbaikan jalan ya ini. Oh, bukan, bikin ini buat kalau rem blong ambil kiri gitu. Turunan terus, ini bahaya. Pelan-pelan lah. Tidak usah terburu-buru. Kita mau nyari tempat ngopi soalnya. Situ boleh. Mang, rek di belah mana, Mang? Oh, no pasar datarnanya. Oh, benar. Ayo tuh. Digejeruk aja motornya, nyari starter, langsung jalan, langsung nyala. Awas mobil. Itu mobilnya ke kanan banget, weh. Dua lajur sih ini sebetulnya. Mobilnya banyak yang tekor-tekor. Oke, teman-teman, sampai sini dulu, nanti sambung lagi ya vlognya. Udah dekat nih, kita mau nyari tempat ngopi soalnya. Warung yang ini biasanya. Tapi Bang Chandra ngajak ke bawah lagi, ya udah isek yuk. Oke, next vlog, oke.